Jadi itu saja sekali lagi, semoga ya sokong. Ini pertama sekali kita ucap terima kasih. Hari ini ada penaja di luar ya. Terima kasih pada penaja-penaja yang menaja teater di bawah lindungan Kaabah. Ya alhamdulillah. Ya, sebuah naskah besar yang bersesuaian untuk visit Malaysia singgah di pentas Istana Budaya pada Mei nanti. Ya, kita harap ia akan beri satu lagi impact. Yang saja. Selamat menyambut, tak ada benda yang kita nak sambut ya, tadi cuti. Hari buruh lambat lagi, hari Hindu lambat lagi, puasa pun lambat lagi. Ya, jadi selamat kita berjaya lah ya, sepanjang sebelum kita berpuasa. Terima kasih Ramlah. Dari segi persiapan tu nanti saya akan minta Kak Ros mengulas. Dari segi penajaan tu seperti biasalah. Ya, seperti biasa di Malaysia ini begitulah keadaannya. Lebih-lebih lagi kalau kita ingin mementaskan sebuah karya yang berkonsepkan Islam yang di bawah lindungan Kaabah Islamik ini, memang cabarannya sangat besar. Bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, dengan kehadiran rakan-rakan dari Farida, dari FGV dan ada lagi yang sedang menunggu sebenarnya PNB, UDA Holdings dan ada beberapa lagi yang pada dasarnya telah memberi green light. Dan harapan saya cuma sangat mudah. Kita dapat membiayai kos itu sudah alhamdulillah. Ya. Kalau ada untung tu bertambah-tambahlah alhamdulillahnya. Ya. Jadi dengan itu kalau ada rakan-rakan lah yang ada kawan-kawan yang kaya raya tu, tolonglah war-warkan untuk mereka membeli package malam korporat. Baiklah, soalan seterusnya. Mengenai persiapan persembahan dari aspek kreatif, kita telah mengupas dan menganalisis skrip bagi tujuan visualkan yang terpentas. So partner dah sempurnakan beberapa lagu yang diperlukan. Koreografer sudah merancang pola lantai talinya. Designer semua sedang berkumpul rumus untuk memindahkan desainnya kepada tukang, para-para tukang. Bermakna dari segi pre-productionnya, kita sudah menunggu untuk dibangunkan dari, maksudnya dibangunkan dari bentuk idea kepada bentuk realisasinya lah, ya, on stage. Dan bergantung kepada dana tadi, semananya yang akan kita bawakan di pentas nanti. Dan kita dengan artis sudah pun memulakan script reading dalam 2-3 kali. Juga telah menyentuh sedikit tentang watak dan perwatakan kepada para artis untuk memahami skrip dan kemudiannya akan dilontarkan melalui dialog dan blocking atau gerak lakon dengan tiba-tiba. Dekat ini, kalau berapa persen tu saya belum kira lagi berapa persen. Mungkin 30% sudah disediakan, insyaAllah. Assalamualaikum, Arif dari Malaysia Gazette. Saya nak tanya kat Kak Roy. Seperti tahu, salah seorang pelakon ada terlibat dengan kontroversi. Sebetulnya dah orang dah lupa. Tapi baru-baru ni pihak belah sana dia keluarkan gambar pelakon yang terlibat tu. So adakah ini akan menjejaskan teater ini kelak? Sebenarnya Kak Roy ada satu prinsip. Satu prinsip, satu pendekatan. Sama ada kita percaya ataupun tidak, itu masing-masing punya pendekatan. Masing-masing punya kepercayaan. Tapi bagi saya sendiri, bila kita mengenali orang itu dan kita tahu kelebihan dan kekurangannya, kita melihat diri kita sendiri sebagai manusia lah ya. Kita tidak ada kelebihan yang melampau-lampau dan tidak ada kelemahan yang melampau-lampau. Tapi dari segi sama ada saya takut ataupun tak takut, saya dah dalam industri ini lebih 20 tahun dan saya telah mementaskan 32 teater, saya rasa antara sejarah Malaysia.
Dan alhamdulillah, kerana nawai tu kita itu baik, nawai tu kita itu jujur, kita tidak ada niat-niat yang lain. Justru itu agaknya kerana itulah dipentaskan di bawah lindungan Kaabah ini, supaya orang-orang yang tak dapat hidayah dari Kaabah itu dapatlah hidayahnya. Kalau kita dapat sebut nama Adi Putra kan, daripada pelakon yang tersebut, betul tak? Alang nak benar tu kita benarkan saja. Dan bagi saya, kadang-kadang manusia ni terlepas perkara yang kecil dan besar. Dan sering juga saya tanya, bila kali terakhir Tuhan menampar diri kita? Dan sebab selalu kita akan nampak benda yang nyata dan secara kasar, tapi yang tidak kelihatan tu yang terlepas pandang. Dan tidak menghalangkan saya untuk terus memberikan satu impak di bawah lindungan Kaabah, dengan izinnya di bawah lindungan Allah SWT. Saya rasa cukup memahami dalam konsep Islam, dan Islam tu sangat luas. Dan saya akan tanya balik mungkin kepada juga rakan-rakan saya, ingin menyatakan satu perkataan yang boleh kita kongsi kepada rakan-rakan kita di luar sana. Bagaimana kita nak buat satu pengakuan yang sebenar-sebenarnya, yang sebesar-sebesarnya, pengakuan sebagai seorang Muslim, jangan sebut nama Islam. Dan insyaAllah dengan izin Allah yang tidak menghalang, walaupun kurang promosi kepada Kak Roy Banjo dan juga pihak IB, saya rasa teater ini akan memberikan impak yang penuh, impak yang mendalam dan besar. Dan mungkin kerusi pun tak cukup kot untuk kita menonton nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Saya ikut hati saya, siapa saya nak ambil. Tidak ada siapa yang akan boleh menghalang niat dan nawai itu saya itu. Zahid, seperti saya kata, watak itu sebenarnya sesuai untuk Zahid. Kerana Zahid ni bila kita lihat, kita nampak dia serius, tapi ada unsur-unsur komedi dalam diri dia, unsur-unsur keseriusan dalam diri dia. Jadi dia sesuai untuk watak sebagai narrator, dan dia boleh menyanyi secara live. Kerana dalam teater ini dia akan menyanyi dan mencerita bersama pemain gambus. Jadi iringannya adalah secara live, dan saya rasa tidak ramai yang pelakon yang mampu untuk melakukan berlakon, menari, menyanyi secara live. Dan saya minat karakter dia. Saya tak akan ambil orang kalau saya tidak meminati karakter beliau. Elvira Loy. Elvira Loy, saya kenal dia sebelum dikenali sebagai Elvira Loy. Sekecil ini saya kenal Elvira Loy. Betul tak Panjo? Zaman Tunas Budaya dulu. Memang dah kenal lama. Dan dia ada aura tarikan untuk new generation. Jadi saya menggunakan kelebihan dia itu untuk masuk dalam produksi ini. Begitu juga yang lain-lain, ada yang pertama kali bekerja bersama-sama saya, seperti ada ini anak wayangnya kan, dia dah jeling-jeling. Terima kasih kepada M-Star kerana saya dapat Dayana ni dari M-Star and the Gang.